have kids. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi ini Ibu Monica bisa bertemu kembali dalam acara Impact Kids. Bagaimana liburan kalian? Senang ya, bisa liburan lama ya. Ada yang jalan-jalan mungkin. Ada juga mungkin yang di rumah mencoba kreasi baru, karya seni, ataupun mencoba kue-kue atau resep-resep yang baru. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau sudah memberkati kami dari semalam kami tidur hingga pagi hari ini badan kami terasa segar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak belajar firman-Mu, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita ya. Ada seorang anak bernama Olivia. Olivia ini dari pihak keluarganya mempunyai resep yang enak sekali, sebuah resep kue brownies dari turun-temurun. Suatu hari, Olivia ingin mempraktekkan resep tersebut. Dia menyiapkan bahan-bahannya. Sudah ditakar semuanya ukurannya. Tepung terigunya, bubuk kakaonya, gula pasirnya, mentega cairnya, susu cairnya, kepingan coklatnya, telur, tidak lupa dia juga menambahkan. Semuanya diaduk jadi satu. Lalu dia tambahkan sedikit garam, sedikit vanili. Kemudian diaduk lagi. Lalu dia ingat gurunya pernah mengatakan bahwa protein bagus untuk pertumbuhan badan. Maka dia membuka lemari es, dia menemukan daging giling, ya, daging giling masih mentah, ya. Lalu, oh, ini pasti bagus nih buat ditambahkan ke brownie supaya menambah, nanti kalau aku makan menambah kesehatan tubuh aku. Bagus sekali. Lalu dia campurkan daging giling itu ke dalam adonan brownie tadi. Setelah diaduk, dia mulai memanggang brownies tersebut kurang lebih 40 menit. Setelah matang, dikeluarkannya, ditinginkan sebentar, lalu dia siap memotongnya untuk dia nikmati. Pertanyaannya, bagaimana rasa kue brownies yang Olivia bikin tadi? Ada yang tahu? Ada yang pernah coba? Bagaimana rasanya ditambahkan daging giling pada kue brownies tadi? Beda ya, daging giling masih mentah gitu ya dimasukkan. Kalau kita bikin roti beda lagi ya, daging gilingnya sudah kita masak, kita bumbuin. Ini ditambahkan ke brownies. Pasti aneh ya rasanya ya, kue brownies kita jadinya aneh sekali. Nah, apa hubungannya cerita hari ini dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa buka ya dalam Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Hal yang sama berlaku juga pada firman Tuhan ya. Kita tidak perlu menambahi lagi. Firman Tuhan ini sudah sempurna ya. Pesannya jelas. Tadi diawali dengan kata
jangan ya, janganlah kamu apa menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ada dannya, janganlah kamu mengurangi. Jadi tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Tapi ada beberapa orang hingga masa kini merasa kalau menemukan teks kuno yang cocok menurut dia, dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Padahal bukan itu yang Tuhan tidak pernah memaksudkannya dalam firman-Nya. Tapi ada orang yang sampai sekarang kalau nemu teks kuno, wah tambah-tambahin ya. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Farisi juga menambahkan tradisi dan aturan firman Tuhan yang seharusnya tidak ada. Mereka bertingkah seolah-olah mereka itu orang kudus ya. Mereka berpuasa supaya kelihatan di sengaja di jalan-jalan tempat umum supaya kelihatan orang menjalankan hukum Taurat dengan berpuasa. Dan mereka membuat masalah-masalah besar untuk menunjukkan bahwa mereka itu melayani Tuhan. Nah, enggak benar ya itu ya anak-anak ya, jangan ditiru. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan ya, kita baca Alkitab kita, kita ambil sesuai. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Nanti kalau kita seperti Olivia, jadi aneh ya. Rasa brownies-nya ditambah-tambahin. Firman Tuhan kita sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Ingat anak-anak, belajar firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Oke anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman singkat pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan memeteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, bahwa apa yang kami pelajari dari firman Tuhan itu sudah cukup, kami tidak perlu menambah-nambahkannya lagi, apalagi kami menguranginya. Karena semua firman-Mu itu adalah sabda-Mu sendiri yang Kau sampaikan kepada orang-orang yang Kau pilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.